Happy New Year, Happy New Year, pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi di VOA Pop News bersama saya Debbie Small Fatlis dan saya Vina Muktadi. Tahun baru sebentar lagi. Gak sabar nih. Ya Lebaran itu ya, Bo. Salah, Bo. Tapi ngomong-ngomong, kalau tahun baru di Jakarta gimana ya? Masih seru nggak sih kalau kayak ke Ancol gitu? Kayaknya masih tuh orang ke Ancol. Udah pemirsa, kalau ke Ancol jangan lupa tuh beli trompet yang banyak. Oh iya, trompet. Ya ampun, saya tuh selalu lupa ya. Setiap kali pulang mudik ke Indonesia tuh pengennya beli trompet supaya bisa tahun baruan dipakai di sini. Karena di sini nggak ada yang jual trompet di jalan. Nggak ada. Seru banget itu trompet ya. Unik. Nah, kalau kamu tahun baru mau kemana? Aku tuh pengennya sebetulnya pergi ke negara bagian Wisconsin. Tapi dingin. Ya udah nggak usah ke sana dong. Tapi lucu deh, di negara bagian Wisconsin itu pemirsa ada sebuah kota kecil namanya Rudolph. Kan pemirsa tahu ya, Rudolph itu si rusa kecil yang hidung merah yang simbolnya Natal. Nah, setiap tahun di kota ini punya kesibukan ekstra. Di kantor pos itu mereka kasih cap surat-suratnya pakai gambar residu Rudolph. Oh, gitu. Seru banget. Pasti saya yakin ya banyak surat-surat yang nyasar ke kota itu gara-gara Rudolph. Yeah. Anyway, kalau gitu langsung aja yuk kita kesana yuk, liburan yuk. Oh, seru ya pemirsa. Kalau nggak bisa kesana, kita kasih aja oleh-olehnya, liputannya. Setiap bulan Desember, kantor pos kota Rudolph di negara bagian Wisconsin memproses 10.000 surat. Dan untuk tahun ini, mereka memproses 16.000 amplop dan box Natal. Padahal kota ini hanya berpenduduk 500 orang. If they can't physically drive here, we get cards and boxes and envelopes from all over the country. We even had one from China. Ini disebabkan karena banyak orang ingin surat atau bingkisan mereka seolah berasal dari kota Rudolph, yaitu nama rusa berhidung merah, kesayangan Sinterklas dalam tradisi Natal Amerika. Our friends all over the country get a kick out of sending our Christmas cards from Rudolph, Wisconsin, and what better than to have his little picture on there? Memang semua kantor pos Amerika memiliki jasa transit, yaitu jasa penerusan ke alamat yang dituju. Setelah dicap stempel dengan nama kota persinggahan, sehingga setiap surat dan bingkisan Natal yang mampir ke kota Rudolph akan mendapat cap stempel khas kota ini. Selain Rudolph, Amerika juga mempunyai sejumlah kota yang namanya bernuansa Natal, sehingga mereka pun mempunyai cap pos khusus untuk Natal. Seperti cap City of Angel dari kota Angelica di negara bagian New York, Bell Station dari kota Bells di Tennessee, dan sebagainya. Uniknya di kota Rudolph ini, alat cap stempelnya masih manual alias kuno. Kantor pos ini juga membolehkan anak-anak ambil bagian. This is the only place that I knew of that I could get my kids involved in the mailing process and put the stamp. Bagi anak-anak, kesempatan ini mampu menciptakan kesan Natal tersendiri. Dan tahun ini kota Rudolph mempunyai kesibukan ekstra karena bertepatan dengan hari jadi ke-50 film televisi bertema Natal, Rudolph. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Aduh, bawaannya jadi pengen nyanyi Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Gak hafal dia pemirsa. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.